Boleh mancing lah kot. Oh, boleh lah. Air tak gini. Eh. Dia bay teluk ni kan. Dia air tak ada peredaran kan. Dia dalam tu kan. Dia stagnan, dia berhenti. Ha. Mana ada ombak. Tapi kalau tak ada ombak, ikan banyak ke? Banyak ikan tu. Dia punya panggil apa? Polip. Polip ke? Makan. Ponton. Ha? Lita, ponton. Ponton lah. Ni kita berada di pantai Halong. Halong Bay. Halong Bay. Alamak. Dia duduk kat sini. Kalau mandi melekit susah juga. Tak ada air paip. Buka paip kat mana tu? Tak nampak apa. Atas bot. Atas bot pun air ni kot. Macam tasik kenyir lah. Makan minum pun air tu. Tasik kenyir menjadi lah dia punya tu. Dah slow lah sekarang. Ada orang kenak pada lah. Kenak pergi langsung kan. Haa. Ni binatang, ayam, ikan. Saya pergi sana 8,000. Berapa malam? 3 hari 2 malam. Aku 8,000 tu. Bayaran dia? 800 lah, 8,000. 8,000. 25. 25. Orang? 25 orang. Satu bot tu lah sewa. 3 hari 4 hari. Rasa 3 hari 2 malam ke 4 hari 3 malam. Rasanya sebelum PKP tau. Sekarang dingin lah, dingin. Sebab Malaysia banyak pantang. No beer, no bikini. Kalau saya pergi Thailand lah. Haa. Memang tu orang sudah. Dekat. Tengok Thailand dekat Malaysia tak ada orang Thailand. Haa, tak ada. Sebab apa yang dia nak tu tak ada kecuali dia nak jual tom yam je. Tom yam pun Thailand ni. Ha. Saya pergi Thailand. Ada pulau macam ni lah kan. Saya dah lupa nama pulau sebab dah lama. Pulau tu semua bogey tau. Dulu Penang ada bogey tak ada kan? Kita Malaysia payah lah kan. Dia orang memang free apa dia. Yang zaman batu punya tu kan. Dia style macam tu. Dia wujudkan pulau tu. Bila senang dia buat tu, siapa nak pergi lah. Yang heran tu kan, dia orang connect dia hidup tu. Kita Melayu. Nak pergi masa selanjang hidup? Sebab tak pakai baju. Syarat dia tak boleh pakai baju. Itu pasangan tengok. Ya. Dia orang dah biasa kat hotel dah apa, hormon dah. Dia ni. Naik legam mesti dah lepas kan. Selalu naik ni nak lepas kan. Lelaki naik nak lepas kan. Kita pasal tak bawa partner dia tu. Dia bawa partner lepas kan. Dia bila hormon dia dah settle, boleh tahan 3 hari, 4 hari kan. Macam tu lah kan. Dia lagi pun cuaca dia bukannya sejuk. Cuaca macam ni kan. Nak duduk rapat-rapat pun tak boleh. Panas. Dekat Krabi ada macam ni lah Krabi. Pergi Krabi ya. Naik cruise 1,600 kan satu. 1,600 Krabi. Krabi orang Thailand. Haa. Eh, tiket dia tak ambil ni. Haa. Tiket dia. Kita dah ambil. Dia simpan. Tak, kita tak lagi. Dia collect. Iyalah. Dia tulis harga situ. Ada. Ada harga. Memang ada.
294. Katalah 30k, 30k bagi 5, maknanya RM60 lah. Yeah. Boleh lah. Kita bayar 30, 40. Ha? Kita bayar 40. Yalah, ni ada package kan. Kalau individu mungkin tu lah ke. Hmm. Kita package mungkin half price ke apa. RM290. Ha, RM290 kan. Pakai package ke? Ha, ni package, ada package lain. Macam hotel lah, package kan 5 star hotel kan. Kalau kita individu memang ni lah. Ada 3 belakang. Itu ferry sana, ferry. Bukit, ferry. Ferry. Gunung, pulau. Pulau. Saya baik dah tembang. Ada partner. Long Bay. 3,000 pulau tak silap saya lah. Tiga. Dulu pernah terbaca antara 3 ke 6,000. Kalau ikut zaman batu dia ni dataran kan. Lepas tu tenggelam sebab air batu cair kan. Macam Sumatera dengan Melaya lah, Semenanjung. Bila zaman batu air. Hello. Ah.